Santo Juanito. Ya, kita kembali ke lapangan, saudara-saudara. Skor sementara di pertandingan siang hari ini 2-0 Malaysia dimenangkan oleh Karang Kamulia. Ya, bola servis pertama akan dua Space Nikmat kembali. Ternyata keluar Space Nikmat yang dilakukan oleh Dr. Pungkual ini. 1-0 mengawali set ketiga ini ke Tabu Bebel Bebel. 11 ada anak saya dilakukan jemuran sempurna namun masih bisa lebaran. Kembali Space Nikmat dilakukan. Berhasil untuk kali ini Space Nikmat dilakukan oleh Dr. Pungkual. Cadangan masih kayak latih miluan. Yo, pemain cadangan latih miluan, kayak era-era main hantu. Cara gua gak jawab. Menambah poin kali ini untuk Karang Kamulia 2-1 ya, Kembali bisa diselamatkan oleh pemain Karang Kamulia. Naik 6 Space Nikmat.
penempatan yang baik tidak bisa diselamatkan oleh pemain baik dari Kertabumi. Tipis saja ke garis pertahanan dari Kertabumi, kembali menambah poin untuk Karangkabulia. 8, 6, ancang-ancang, servis jangan diterima kali ini, angkat sebentuk, dua maksudnya, semestinya kembali dilakukan oleh nomor punggung Asep Iman, tidak bisa diblocking oleh pemain dari Karangkabulia. Pindah poin 7-8 untuk Kertabumi. Ancang-ancang servis dilakukan, Naufa melakukan servis, kali ini diterima, angkat, siapa yang ditujuh? Sebentar kali ini bisa dipenuhi oleh barisan-barisan pertahanan-pertahanan dari Kertabumi. Bertambahlah poin terlalu untuk Kertabumi. 8-8 ancang-ancang tahu kalau akan servis demi menerima kali ini akan siapa yang tujuh? Sebastian Pak kembali bisa, namun sayang sekali penyelamatan yang kurang sempurna dan dari Sebastian Pak yang dilakukan oleh pemain Karangkabulia ini. Pindah poin untuk Karangkabulia 9-8 ya ancang-ancang tapi dilakukan oleh nomor punggung Asti Rahmat dari Karangkabulia. 1-2 naik Sebastian Pak kali ini dilakukan oleh pemain pusat dosana Adri dari Kertabumi. Pindah poin lagi untuk Kertabumi 9-9 ada servis dilakukan tinggi dan tak jembala ini benar-benar angkat tinggi dan tak jembala ini benar-benar angkat tinggi bisa dipenuh Spesnikmat, namun saya Spesnikmat yang dilakukan tidak bisa dipenuh oleh pemain dari Kertabumi. Bertambah poin kembali untuk Karangkabulia 10-9 ada satu langkah, oh ternyata terlalu melebar servis yang dilakukan oleh pemain dari Karangkabulia ini. Pindah poin kali ini untuk Kertabumi 10-10 ya servis dilakukan diterima kali dengan baik, angkat siapa yang tiup colek saja loh bentuk ini teguh angkat dari Kertabumi naik Sebastian lagi dilakukan oleh pemain dari Kertabumi. Bertambahlah poin 11-10 untuk Kertabumi. Acang-acang Agisna melakukan servis diterima kali ini, angkat siapa ini? Servis diterima kali ini, angkat siapa ini? Dicocok satu bola oleh setara jodoh dari Kertabumi. Karangkabulia maksudnya bertambah lagi-lagi poin untuk Karangkabulia 11-11 masih servis dilakukan pengapatan yang sempurna dilakukan oleh pemain dari Kertabumi ini. Pindah poin kali ini untuk Kertabumi 12-12 ada nomor 1 Andri akan melakukan servis, siapa yang tuju tinggi dan tajam bola angkat 1 blok Sebastian kembali berhasil dilakukan oleh Asep Andrian dari Karangkabulia tidak bisa dipenuh oleh barisan pertahanan Kertabumi. Menambah lagi-lagi poin untuk Karangkabulia 12-12 nah kali ini servis yang kurang sempurna dilakukan oleh nomor 4 tinggi dari Karangkabulia. Berpindahlah tempatan poin 13-12 kali ini Kertabumi memimpin. Angkat poster, siapa di sana dari belakang masuk? Sebastian Pemburawil yang dilakukan ini menambah lagi-lagi poin untuk Karangkabulia 13-13 kejar-kejar poin di set kedua ini masih jumping set dilakukan di tujuh siapa atau masih bisa diselamatkan dicacar saja bola bisa diselamatkan naik bisa diselamatkan oleh Karangkabulia di tujuh siapa asal selamat saja naik 1, 2, 3 naik 1, 2, 3 berpulsa, siapa yang tujuh angkat naik Sebastian Pak kembali keluar pecah dilakukan oleh pemain Karangkabulia ini. Bertambah poin lagi untuk Kertabumi. Time out diminta oleh official dari Karangkabulia. Ya saudara-saudara, kita kembali ke lapangan, bola masih berada di garis pertahanan Kertabumi. Anda servis dilakukan tinggi dan tajam bola sudah menerima angkat dicolek saja bola penempatan yang baik dilakukan oleh saudara Agisna dari Kertabumi. Tadi kata time out untuk pertandingan
siang hari ini. Ya, saudara-saudara, Benfica timeout sudah habis. Masih bola berada di garis pertahanan Kota Bumi. 16-13 di set ketiga ini. Antara-antara sampai selokan. Diterima kali. Angkat. Sisik. Sampai selokan. Diterima kali. Angkat. Sisik. Kembali berhasil dilakukan oleh pemain dari Kota Bumi. Menembus pertahanan Kota Bumi. Bertambah lapoin untuk Terang Kemulian. 14-16 anjang-anjang sampai selokan tipis kali ini siapa yang tuh naik bola kuih pasunya namun ada penyelamatan naik kembali Jono blocking yang sempurna dari Kerta Bumi tidak buka smash yang dilakukan oleh pemain kanan kabulan ini pindah poin kali ini 17-14 untuk Kerta Bumi anjang-anjang sampai selokan diterima kali ini angkat siapa yang tuh dicolek saja bola angkat Kerta Bumi naik siapa ada blocking yang sempurna di kanan orang melihat naik siapa itu jadi colek saja sampai terjadi kesalahpahaman dari tim Karang Kemuliaan kembali bertambah lapoin untuk Kerta Bumi 18-14 ada sampai dilakukan oleh pemain Kerta Bumi siapa itu naik tonton kembali berhasil dilakukan oleh pemain dari Karang Kemuliaan 15-18 poin pertama untuk Karang Kemuliaan suara nama ada-adang Adi Rahmat melalui servis siapa yang tuju? Satu dua naik lagi kembali berhasil dalam pukul yang dilakukan oleh kawasan dari Kerta Bumi menambah poin lagi-lagi untuk Kerta Bumi sambil hasil 15 lengah-lengah terjadi dari pertahanan Karang Kemuliaan ada-adang sambil menunjukkan tinggi datang jawa angkat siapa yang tuju? Kali ini dibuat oleh pemain-pemain dari Kerta Bumi 20-15 Kerta Bumi memimpin pada set ketiga ini ancang-ancang kembali sampai dilakukan siapa yang dituju naik 1-2 spesifika kembali Jona dicolek saja penempatan bola yang sangat baik dilakukan oleh Jona dari Karang Kemuliaan bertambah lapuin untuk Karang Kemuliaan 16-20 ancang-ancang terpis dilakukan 6 tipis kali ini dipimpin dengan baik akan naik 1 cepat kita berhasil kali ini tidak bisa dibendung oleh garis pertahanan Karang Kemuliaan bertambah lapoin lagi-lagi untuk Kerta Bumi 21-16 ada servis dilakukan 1-2 22-16 poin lagi-lagi bertambah untuk Kerta Bumi semakin jauh Kerta Bumi meninggalkan Karang Kemuliaan di set ketiga ini satu slogan tipis naik 2 salah itu bisa diselamatkan naik kembali angkat bisa diblokir dicolek saja bisa diselamatkan Karang Kemuliaan kembali poin pertama untuk Kerta Bumi timeout diminta oleh official dari Karang Kemuliaan. Iya, saudara-saudara, timeout yang diminta oleh official Karang Kemuliaan telah habis. Kita kembali ke lapangan melanjutkan set ketiga pertandingan antara Kerta Bumi melawan tim dari Karang Kemuliaan. Pasti Kerta Bumi memimpin dengan poin 23-16 atas Karang Kemuliaan. Servis dilakukan satu poin lagi Kerta Bumi akan gabung akhir set ketiga ini kita saksikan saja saudara-saudara sebelah ancang-ancang kita melakukan servis tipis kali ini butuh di mana angkat gerak tipu maksudnya kembali berhasil kali ini gerak tipu yang dilakukan oleh pasar dari Karang Kemuliaan lah terjadi di pertahanan Kerta Bumi pindah poin kali ini 17-24 ada servis lewat luas pertama kelas sempurna namun masih bisa diselamatkan 1-2 ada
coklat kita kembali berhasil diperlihatkan oleh pemain nomor punggung 2 ini. Tetap lapor itu untuk Karang Kamuda. Servis longgar, angkat sampai gini, naik! Servis longgar, angkat sampai gini, naik! Pemain dari Kartabumi ini melakukan sedikit pelanggaran, menyentuh net dan kembali poin pertama untuk Kartabumi. Ada Charlie Johan kembali berhasil Kartabumi. Terima kasih kita oleh official dari tim Kartabumi. Makin dekat selisih 4 poin. Pertahannya akan tetap mengakhiri set ketiga ini. Kita saksikan saja zona ancaman satu juga naik 1-2 semen coklat harus kami selamatkan. Angkat 2 naik semen coklat terletakkan yang baik namun masih bisa selamatkan oleh Kartabumi di set ketiga ini. Dan selamat